Halo teman-teman, balik lagi ke Loco Action Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya teman-teman. Sebelum kita bahas Jerman, Banner sama pemain Jepang, kita undi ulang pemenang giveaway, karena yang bersangkutan tidak kontak saya. Atau bisa dibilang ada orang ngaku-ngaku giveaway ya, tolong ya teman-teman, kasihan yang lain yang serius mau ikut giveaway, jadi jangan bohong ya. Oke, kita undi aja teman-teman langsung. Ya, kita langsung undi biar cepet. Oke, Bian Rizky Permana. Ya, tolong yang namanya Bian Rizky Permana, tolong kalau belum kontak ya, setidaknya komen dulu di YouTube, nanti saya kontak di IG-nya. Oke, selamat buat Bian Rizky Permana. Oke, kita lanjut. Langsung aja teman-teman. Langsung aja kita bahas aja langsung yang Jerman aja ya. Kita lihat langsung Jerman Schneider, Jerman Rising Sun, warna biru sesuai prediksi. Shootnya 8800, stamina 1200, ya dribble 7900, passing 6000, tackle-nya 6400, intercept 5400, powernya 7200 ya. Oke teman-teman ya, ini kalau kita lihat ya, ini mirip-mirip sebenarnya kayak Schneider DF ya, yang versi 2 ya, cuman ini dibawanya sedikit teman-teman ya, dan beda warna biru. Oke, ini running fire shoot, skill baru momentum doesn't lose ya, doesn't lose far away ya, jarak jauh ya. Running fire shoot momentum 475, ini untuk ukuran shoot jarak jauh ini lumayan gede teman-teman ya. Fire step ya, dulu namanya Kaiser step, sekarang ganti jadi fire step ya. Pedal to the metal 15%, solid agility 20%, jadi solid agility non Japan sekarang udah ada 80 ya, udah ada 4 pemain nih, jadi ini pilihan alternatif. Ada bond ya with 3 pemain, skill type Japanese plus 2% ya, jadi teman-teman harus perhatiin ini exactly ya, artinya itu harus 3, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Kalau lebih dari 3, kurang dari 3, itu nggak bakal jalan ya. Terus ada bond juga nih, bond debuff nih, bond baru nih ya, bond debuff minus 2% ya, 3 skill type Japanese. Terus skill block tackle 70% sama high bowler. Oke, Schneidernya lumayan oke lah ya, Schneidernya lumayan oke ya kalau gue lihat ya. Terus ada Kaltz ya, stamina 1185 ya, dribblenya kecil ya, standar ya. Tackle-nya 7300, block-nya 9000 bos, intercept 7600, speed-nya 5500, power 6800, teknik 6900. Bisa DM, bisa DF, warna biru juga. Ya, ini skill baru. Kaltz block ya. Momentum 465, artistic intercept, headhog tackle, auto block 80%. Team skill-nya non Japan 15 ya. Bond juga ya, kalau yang tadi itu exactly harus, kalau yang ini enggak ya, bisa lebih plus 2,5%. Inside master 30% sama Schneider agility type 3%. Oke, kalsnya semi support lah ya. Terus Swell Tiger Brand, shootnya 8600, defender nge-shoot cuman nanti kita bahas ya. Tackle-nya 7000, block 6000, intercept 8000 ya. Power-nya 5400, teknik-nya 6800, high ball-nya good, bisa DM, bisa DF. Solid toughness non Japan. Ya, auto intercept 80%. Mysterious bird interception. Wah, ini kayak namanya mirip-mirip kayak V ya. Mysterious bird. Raiju shoot ya. Sama tackle-nya Tiger Brand biasa. Ya, ini Raiju shoot ya. Ini susah ya teman-teman ya, kalau ditaruh di DM sebenarnya paling memungkinkan tuh DM ya untuk nge-shoot ya. Kalau back sih agak susah ya, kecuali dia doesn't lose momentum. Ya, exactly 3 agility Japan 1,5%. Ya, terus tameng 5% sama makin dikit stamina, force momentum makin gede 30%. Oke, Tiger Brand. Mario Gote dribble tetap tinggi 8100 ya, shootnya 6800, passing 6300,
tackle-nya kali ini gede, 8.500 ya, intercept-nya lumayan, speed-nya 7.000. Dan ini teman-teman, ini lucu ya memang ya. Shoot force plus 50% kalau Gote menang satu kali matchup. Ya. Tambah 50%. Jadi teman-teman harus colok skill shoot-nya Gote. Ya, harus colok skill shoot-nya Gote nih. Pinpoint tackle, pinpoint pass, quick step feint ya. Born exactly 3 toughness non Japan. High bowler sama counter move stamina plus 15% ke defender. Oke, dan yang terakhir ini Muller ya, Muller hijau. Ya, catch-nya 10.000. Punch-nya 5.800, power-nya 7.200, teknik 6.300 ya. Pedal to the metal 10%. Pedal to the metal 10%, solid skill type kedua. Ya, kurang satu nih skill type ya. Speed fast catch ya, momentum 45 ini kecil banget tapi staminanya irit banget teman-teman. Ya, dual catch. Terus born exactly 5 skill type non Japan plus 2.5%. Tameng 2%, tambah non flying shot 5%, counter move. Ya, kalau kita lihat ini Muller-nya kelasnya setara sama Espadas, Genzo, Pezzo ya. Nggak beda jauh sama kiper-kiper baru. Cuma kalau teman-teman punya Muller ini, ya saran gua di colok catch-nya Muller yang phantom kiper, yang Muller time attack ya, biar kuat. Karena kalau ngandelin ini nih, lembek banget Muller ini ya. Oke, karena kita gacha Jerman, jadi kita cuman bahas Jerman. Ya, mungkin gua bisa berpikir nanti bisa gacha juga yang Jepang, cuman nanti kita tunggu aja teman-teman. Kita fokus ke Jepang dulu kali ini. Ikuzo Tsubasa! Naturezo! Ike Tsubasa! Oke, kita pay dulu satu. Kita habisin 6 step ya. Ada Snyder baru. Oke, step 1, please. Kita mulai dari Muller. Ayo dong, Muller. Harus ngecun nih gua nih. Oh, Muller kan? Kan? Misaki-kun. Pagi-pagi disambut Misaki-kun Asu. Wede. Dapat satu dong, ayo dong. Harus banjir SSR kali ini teman-teman, biar Jermannya jadi. Kita lihat, set, set. Ayo lo, ayo lo. Woi, dapat Muller cuy. Gila pagi-pagi, cakep banget deh. Oke, ini kayaknya lagi wangi nih emang. Gila 30 dB cuy, dapat Muller. Dapat Muller. Coba kita tes ke Gote. Step 2 ya. Siapa tahu dikasih Gote lagi kan. Gila. Gila banget cuy. Faya, faya. Gila. Tadi Muller. Nih siapa tahu Gote. Kita lihat. Mario. Ayo dong Mario. 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 Tiger Brand. Oke. Tiger Brand, kita borong kali ini pemain Jermannya. Kita borong 50%. Oke, 50%. Swell Tiger Brand please. Give me SSR 50%. 50. Aduh. Gila. Gila. Dua cuy. Kita lihat. Aduh Kojiro. Ayo dong Jerman. Ya. Gila, gue udah dikasih dua nih. Aduh dong, gue butuh. Teman-teman tahu lah gue butuh siapa ya. Aduh, tolong dong. One SSR guaranteed. Ayo Kaltz. Ayo Kaltz. Ini giliran Kaltz. Sikat. Misaki-kun ya. Misaki-kun Asu. Ganbate.
kita. Oke, please. Siapakah yang nongol? Dapet kal 3 biji bos, 3 biji. 3 biji, kaptennya belum nongol nih. Ayo dong kapten, kapten. Kapten. Oke, kapten kayaknya pamungkas ya. Pamungkas. Kita mulai dulu yang ini. Set. Oh gila. Gila cuy. Ini the best step up. Sumpah. Eh. Wah kena tipu saya. Flare-nya. Aduh, flare-nya begitu loh. Flare-nya begitu loh. Anjir. Anjir. Oke, one new SSR guaranteed. Please. Kapten. Come to me. Misaki-kun. 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 AHS. AHS please. AHS solid 20 nih. Aduh. Please, AHS. AHS. Gila. Gila banget, bos. Gila banget. Sumpah, enggak bohong. Saya enggak butuh gote. Gila. Pas sekali, teman-teman. Oke. Segini aja videonya kali ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Ya teman-teman, yang menang giveaway tadi siapa lupa namanya teman-teman, coba cek ulang lagi. Ya gue saking semangat ini, saking happy-nya. Ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.